Assalamualaikum. Hari ini Umi mau coba membuat cemilan cendol dari Nutrijel. Ini dia 2 bungkus Nutrijel yang ekonomis. Umi masukkan ke dalam air seukuran 400 ml. Yang satu lagi biar warnanya cantik, Umi cari 2 bungkus agar-agar ekonomis perisa anggur berwarna ungu, masukkan ke dalam air juga 400 ml. Lalu siapkan plastik segitiga, kita memasukkan ke dalam cangkir seperti ini. Nanti ujungnya kita potong dengan gunting ya. Lalu gulanya yang hijau kita kasih gula dengan ukuran cukup 7 sendok saja. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke. Lalu kita rebus depan kompor. Yang ini pun sama, kita masukkan gula 7 sendok juga. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke. Dan kita siapkan wadah seperti ini yang cantik beserta sendoknya. Ini pun sama, kita rebus juga. Oke. Oke. Kita nantikan sampai keduanya mendidih ya. Oke. Setelah mendidih, kita matikan kompor. Mendidih, matikan kompor. Biarkan dulu sampai hilang uapnya agar bisa kita masukkan ke dalam plastik segitiga yang sudah kita sediakan. Oke, setelah uap tidak ada dan sudah dingin, begitu pula yang anggur. Uap sudah tidak ada dan sudah dingin, kita masukkan ke dalam kantung plastik segitiga. Oke, begitu pula dengan yang hijau ya. Kita masukkan juga ke dalam kantung plastik segitiga. Oke, kita ikat ya. Ini dia hasilnya. Yang hijau 2 bungkus ekonomis jadi seperti ini. Nanti kalau sudah beku, sudah keras, baru kita potong ujungnya dan kita masukkan ke dalam wadah dan siap untuk dimakan. Ini yang anggur tadi. 2 bungkus yang ekonomis jadi seperti ini. Jadi, ini cara seru makan agar-agar Nutrijel yang kita buat nanti jadi cendol. Kita nantikan ya sampai dia bisa dipotong ujungnya dan kita cetak sehingga kita nikmati seperti es cendol. Oke. Ini penampakan kalau tadi agar-agarnya sudah dijadikan satu seperti ini, jadi warna ungu dan hijau menyatu ya. Ini dia cendol Nutrijel. Dan ini kalau kita buat dalam bentuk kemasan, kita kasih selasih, kita masukkan dalam packaging black seperti ini, bisa dijual, bisa jadi ide usaha juga ya. Nanti kita masukkan
lemon, agar-agar, seperti ini. Kalau ini yang warna-warni, hijau dan ungu, lemon dan anggur ya. Jadi seperti ini, dikasih selasih. Oke. Bye. Kita mau coba buat cara seru makan agar-agar Nutrijel dengan bentuk seperti cendol. Di dalam wadah yang cantik seperti ini, kita siapkan es batu dengan biji selasih yang sudah di apa ya, dikembangkan ya, sudah direndam ya. Lalu kita lihat dulu agar-agar kita tadi yang sudah kita masukkan ke dalam kulkas ya. Kita lihat bagaimana hasilnya. Ini dia agar-agarnya, lihat. Itu dia. Anak-anak pun rasanya seru buat bentuk seperti ini ya. Oke, kita masukkan yang ungu lebih dahulu ke dalam es batu yang sudah diberi selasih. Lalu kita masukkan juga yang warna hijau. Ini tadi mikat karena tadi masih cair, Umi coba, rupanya belum jadi ya. Ini kita coba yang warna hijau ya, melon ya. Kita coba. Oke. Itu dia. Keluar. Oke. Oke, coba lagi. Ini warna melon, rasa melon ya. Oh iya, sambil menunggu bentuk seperti ini, yang belum subscribe boleh subscribe. Terima kasih yang udah setia berlangganan di video-video Umi. Terima kasih yang sudah mengeklik tombol subscribe dan notifikasi. Salam sukses selalu buat kita semua. Ini dulu kita coba yang hijau ya. Oke, ini dia cara seru makan Nutrijel dengan biji selasih, dengan batu ais, dan Nutrijelnya seperti cendol warna-warni ungu dan hijau. Kita coba ya. Nah, rasanya kalau kamu punya jeruk lemon atau mungkin santan atau gula atau coklat yang sudah dilelehkan juga boleh dicampurkan. Umi cuma ada ini aja, selasih dengan batu ais. Kita coba. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Manis, segar, nikmat. Coba deh, simple tapi super. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.